Assalamualaikum sobat, jumpa lagi dengan saya. Salam sejahtera semuanya. Pada kali ini saya akan coba membuat video tutorial cara menghapus background di foto dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab. Oke sobat, mari kita ini masuk langsung ke aplikasi Pixel Lab. Nanti kalau sobat belum ada aplikasi Pixel Lab, nanti boleh di-download di Play Store. Oke, nah ini udah masuk nih di aplikasi Pixel Lab. Nah, ini news nih yang pertama, langkah pertama kita ini hapus dulu news tag tuh. Oke. Habis itu sekarang kita ambil foto yang mana kita mau hapus backgroundnya. Ini klik tanda tambah paling atas sebelah kiri, guys. Habis itu prompt gallery. Oke, klik fotonya, guys. Mana yang mau dihapus background-nya? Contohnya ini saya. Habis itu klik nih centang nih paling bawah kanan. Ini perhatikan baik-baik, guys. Oke, habis itu kita klik ini tanda logo yang di sebelah huruf A atau huruf E ini, huruf A. Klik. Habis itu kita klik eraser. Klik eraser dan tanda penghapus nih sebelah stroke. Oke. Ini kalau mau apa? Gambar nih mau diperbesar boleh juga nih, guys. Klik ini. Tanda plus tuh yang sebelah kanan. Yang di sebelah centang tuh. Oke, klik habis tuh. Habis itu kita klik ini, kita klik balik tanda tambah paling atas tuh biar dia enggak ini bergeser-geser lagi. Sekarang ini kalau mau memperbesar apa ini eraser nih yang apa ini yang warna ini, nanti kawan-kawan boleh ini tarik ini yang di sebelah kiri ini. Oke. Ini diperhatikan baik-baik, guys. Ini saya sebagai contoh, nanti kawan-kawan kalau membuat ini yang bagus, yang betul-betul, nanti kena ini, kena hati-hati buatnya. Buatlah relike. Ini saya sebagai contoh aja. Kita hapus nih background-nya. Nanti siap dihapus, kita tinggal apa foto ini aja. Ini penghapus nih boleh di ini dia, boleh dikecilin nih. Klik aja tanda ini yang sebelah kiri ini. Ini contohnya fotonya mau di apa mau dikecilin atau mau digeser, klik balik ini tanda tambah paling atas tuh yang di sebelah centang. Habis itu kita kecilin. Habis itu biar tak bergeser lagi gambarnya, kita klik balik ini tanda tambah atas tuh. Ini sebelah kanan sudah
sih kawan-kawan, kalau mau buat nih, buat yang hati-hati. Ini saya sebagai contoh ya. Background-nya dihapus semua di ini, saya buat kurang bagus deh ini, saya karena sebagai contoh aja kurang rapi. Ini saya sudah siap nih guys, saya buat nih untuk menghapus background belakang nih, tapi ini saya kurang rapi sedikit nih guys, sorry lah. Nanti kawan-kawan kan udah ngerti nih, udah paham nih macam mana untuk cara menghapus backgroundnya yang belakang nih, background foto. Ini saya sudah siap guys. Sekarang kalau udah siap, ini kita klik tanda centang. Tapi saya buat kurang rapi lah guys ini, tapi tak apalah sebagai contoh nih. Oke, ini udah siap. Oke guys, nanti kalau contoh udah eraser background di belakang udah siap di apa dihapus semua, nanti klik ini yang tanda paling bawah ini, yang petak 2 nih ya, klik itu. Habis tu nanti pilih ni transparent ni di sebelah color ni kiri ni, sebelah color kiri ni klik transparent. Nanti kalau dah klik transparent dia baru kita ini kita save. Kita klik save. Di pixel lab. Nah, ini sudah ada simpan guys. Oke lah guys, begitu saja ini video saya, tutorial bagaimana cara menghapus background foto dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.